Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Hasna. Saya Risma Lestari. Saya Susan Ajeng Apriliani. Saya Widya Rizkita Cahyani. Saya Yulia Lestari. Di sini kami akan mempraktekkan cara membuat ekoprint. Karena kita menggunakan teknik pukul untuk alat dan bahan, di sini kita sudah menyiapkan palu, papan nada, baju yang akan dibuat ekoprint, dan plastik. Pertama-tama, susun daun di atas papan. Lalu masukkan ke dalam baju. Kemudian beri alas plastiknya dan pukul-pukul sampai warna dari daun atau bunga muncul. Tidak lupa sebelum semua itu balikan baju terlebih dahulu. Jika dirasa bunga yang ditempelkan sudah banyak dan pas, setelah itu baju kita jemur di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jika baju sudah kering dari warna daun, siapkan air panas lalu masukkan lawas secukupnya. Rendam selama 15 menit, jika sudah direndam, angkat baju lalu bilas dengan air bersih, kemudian keringkan. Just love.